makan ayam 4 ekor. Wah, mantap deh. Persiapan kejuaraan dunia Mr. Olympia di Las Vegas. Nah, seperti biasa kali ini Bang Kris akan belanja lagi ke pasar. Tapi, karena Bang Kris udah bosen banget nih makan dada pilet, aduh males banget. Sekarang kita bakal belanja ekoran aja. Kayaknya sekarang kita langsung belanja aja. Yuk, ambil 4 aja. Gak usah, saya mah tidak menyusahkan. Makan ayam 4 ekor, wah mantap deh. Kita nanti bakal langsung masak aja di rumah. Bosen yang pilet terus tuh, lihat pilet terus kayak begitu. Kita makannya kayak begini nih, biar makin semangat makannya, oke? Bungkus mas, bungkus. Sekarang kita langsung masak aja yuk ke rumah yuk. Oke, sekarang Bang Kris udah bawa ayamnya 4 ekor di rumah nih. Sekarang kita langsung potong-potong aja. Ini ayam yang pertama ya, kita potong-potong dulu. Kepalanya kita sedikit potong. Nah ini udah jadi nih, sekarang ayamnya udah dipotong-potong. Sekarang kita tinggal masukin aja bumbunya. Kemarin Bang Kris nyobain satu lagi bumbu yang enak banget dari Bio Organik. Kalian tahu kan, Bio Organik baru ngeluarin produk namanya Dry Rub. Nah, untuk Dry Rub ini, dia itu adalah bumbu masak dari 4 negara. Yang pertama tuh nanti ada dari Korea, Indonesia, Cina, sama India. Nah, ini yang ada dari Korea nih, kita langsung bikin aja. Soalnya kalau yang ini enak kayaknya pakai bumbu Korea gitu. Ya, kita taburin aja nih. Gini, kita coba dari bumbu India. India kayak mirip kayak nasi biryani yang India. Nah, kalau yang bumbu Indonesia ini udah jadi ini ya, biasanya itu ada kunyitnya, agak kuning dia biasanya kalau dari bumbu Indonesia. Kita coba dari Cina, ya kan? Cina mirip kayak kebuli ini, mirip kayak kebuli. Warnanya lebih soft nih, agak lebih coklat deh warnanya. Nah ini bumbunya ada 4, yang pertama ada dari Korea, kemudian dari India, Indonesia, dan terakhir itu dari Cina. Dan ini bumbunya bener-bener wanginya berbeda, dan ini pasti cita rasanya berbeda. Sekarang kita langsung masak aja, oke? Yuk, let's go! Nah ini udah ngambil dari kulkas, dan ini udah tinggal dimasukin aja. Untuk yang pertama, kita akan langsung kukus di presto. Ini yang bumbu rasa Korea, ya kita langsung presto aja. Udah siap buat jos. Oke, udah kita tinggal tunggu biar matang. Oke, sambil nunggu yang direbus, kita langsung masak juga. Jadi 3 bumbu yang berikutnya, Indonesia, Cina, sama India, kita langsung tumis aja. Tapi tumisnya nggak pakai minyak ya, pakai air tuh. Nah, ini yang udah dimarinasi tadi, kita udah nunggu 1 jam dimasukin ke kulkas. Tapi Bang Kris potongin kecil-kecil lagi biar udah tinggal ngongseng ya. Sekarang kita langsung masukin aja. Nah, kayak gini. Ini yang bumbu Indonesia, guys. Oke, Bang Kris nggak nambahin bumbu lagi ya. Bang Kris cuman pakai bumbu dry rub aja dari Bio Organik. Jadi langsung semuanya udah tinggal dimasak aja. Ya, baru masuk doang udah langsung kayak begini. Pokoknya dimasak sampai bener-bener hilang airnya. Jadi bener-bener sampai nyerap banget. Jadi kita biarin dulu aja kayak gini. Pokoknya tunggu nanti pas udah matang pasti enak banget. Udah jadi bumbu dari 4 negara. Ada Korea, ada Cina, ada India, dan ada Indonesia. Tah, udah siap tuh dengan nasi hangat. Enak banget nih. Gimana coba makan sehat tapi lihat tampilannya begini. Kita coba dulu dari bumbu Indonesia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini sih Indonesia banget ya. Rasanya mirip kayak bumbu masakan khas Sunda. Ya kan, tapi ada pedesnya dari Padang, jadi ada sedikit pedes. Jadi enak. Ini bumbu dari India. Ini wanginya kayak nasi biryani sih. Oke, kita langsung coba. Ini benar-benar mirip kayak nasi biryani dan enak banget. Ini enak, enak. Bio Organik, ini parah banget makanan sehat, enak banget kayak gini. Satu bumbu loh ini. Sekarang kita coba bumbu dari Cina. Nah, ini bumbu dari Cina. Ini modelnya kayak nasi kebuli. Jadi agak sedikit pedas tapi enak ya. Kayaknya Bang Kris bakal suka yang ini sih, yang dari Cina. Dan kita coba yang dari Korea. Kalau Korea rasanya lebih plain tapi gurih. Nah, ini kalau ini kayak makanan sehat beneran rasanya. Ini yang paling enak yang ini deh. Ini enak banget sih. Enak banget yang ini. Terus parah yang Cina enak banget. Kalian coba ya.
ini enak banget, parah. Ini orang biasa juga pasti suka. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan kalian pengen pemakanan sehat, tapi bisa memakan rasa cita rasa dari 4 negara, pakai deh Dry Rub by Bio Organic tanpa MSG, sehat. Serius deh, ini enak banget, parah. Enak banget.